Halo teman-teman EOS, balik lagi sama aku Rey Ahmad di channel YouTube-nya Education Overseas Service. Dan sekarang aku lagi main di salah satu kampus public college di Northern Ontario, namanya SU College. Barengan sama aku ada studennya EOS, yaitu Anita. Selamat datang Anita di Kanada, barusan datang 2 bulan yang lalu. Nah, di video kali ini aku nggak akan nanya-tanya sama Anita, cuman Anita yang akan memandu kita untuk campus tour di SU College barengan sama Anita dan Rina. Enjoy video ini, guys. Halo teman-teman EOS, kali ini kita akan tour di SU College. Kita bacanya SU ya, di sini bukan Salt atau apa gitu, tapi SU College. Ini college ini terletak di kota Sault Ste. Marie di Ontario. Jadi kita ini sama salah satu student EOS, Anita. Programnya apa di sini? Healthcare Administration. Jadi Anita hari ini akan ngajak kita tur jalan-jalan di SU College, salah satu public college di Kanada. Let's go. Jadi kapan aja bisa datang, bisa tanya, terus bisa kayak kalau misalnya mau mock interview gitu bisa. Bisa. Juga kadang ada dia nawari ada kerjaan apa, bisa juga. Ini student support.
Ini cuma tempat duduk-duduk ya, kamen rumah buat diskusi buat apa? Di sini apa? Iya. Nah, ini apa pak? Ini piring. Oh, ini ada kayak iya ada programnya. Modern juga ya kampusnya ya. Iya. Gimana di isu? Kerasan? Iya, kerasan. Kerasan. Tiga orang sekampus ya. Tiga. Makanya kalian harus datang juga biar ramai ini. Terus ini apa nih? Oh, Chief Information Officer. Ya, ini makan angkot. Lagi small. Oh, ada open business hour. IT. Oh, kalau pesan IT di sini banyak yang sini juga bisa print gratis, fotokopi gratis. Oh, nanti di depan. Di mana? Di dekat ini. Enggak, di dekatnya jalan ke bus stop. Ya. Oh. Ini cuma kelas ya. Terus ini apa? Kantornya Student Union kayak BEM kalau di Indonesia. So College Student Union. Bagus juga ya. Kelihatan nggak dong? Ini jadwalnya kegiatannya Student Union. Jadwal kegiatan Student Union. Ya, ada breakfast sama sedunian, biasa gratis juga buat mahasiswa dapetnya pisang, cupcake, kopi biasanya aja tiap hari berarti? Enggak, hampir tiap hari kegiatannya saya enggak semua. Oke, lanjut. Terus di sebelah sini ada apa? Ada gym, ada basket, voli, bulu tangkis. Di atas ada gym buat kayak fitness. Gratis itu kan? Gratis buat fasilitas. Mahasiswa, fasilitas. Buat mahasiswa. Sama ada lagi di water adventure di luar juga punyanya kerja sama sekolah juga gratis buat mahasiswa. Itu kayak kegiatannya di air kayak kano tuh. Jalanin kayak Student Union-nya. Tadi kafetaria yang jalanin Student Union. Ini tempat buat makan-makannya. Biasanya kalau ada acara kayak job fair di sini. Oh, job fair. Pernah ikut job fair? Pernah sekali. Ada perusahaan? Iya. Lumayan ya? Perusahaannya di SU juga atau ada di SU semua? Oh, di SU semua. Oh, ini ada Tim Horton. Ada Tim Horton di sini. Tim Horton ini toko kopinya kan ada ya, teman-teman yang terkenal. Ini ada
rame banget ya sapinya. Ini dia vending machine nih. Oh, di sini. Oh, jadi di tengah-tengah. Iya. Tapi yang di belakang mana? Yang gymnya mana tadi? Ya. Di sini ada kafe. Oh iya, ini di sini. Ya. Tadi kita ke sini. Ada fotokopi di luar ini. Bisa fotokopi di sini? Bisa nge-print fotokopi. Cuma terakhir ini dibatasi karena banyak yang nge-print tapi nggak kepake. Terakhir saya pernah ketemu 900 lembar tapi nggak kepake, buang semua. Makanya sekarang dibatasi cuma 50 lembar black and white per mahasiswa per satu semester. Satu semester. Sebelumnya unlimited. Oke. Tapi kalau setelah 50 bisa bayar kan? Bayar per lembarnya 10 sen kalau black and white, kalau colornya lupa saya. Lumayan murah loh itu 10 sen. Ini buat kayak UKS apa ya? Support and first aid di sini. Kalau misalnya dosisnya vaksin nggak lengkap bisa di sini juga. Baru kok UKS-nya. Ada UKS-nya juga. Jadi ini kafetaria yang kedua teman-teman. Ada Tim Horton, ada pizza-pizza, sama ada kayak burger gitu, resto burger. Grill and Co. Oh iya, Grill and Co namanya. Dapet cuma saya enggak mau. Oh kenapa? Enggak, bawa pulang aja. Jadi dapet makan juga ya? Iya, dapet di termasuk di tuition. Ini Electric something. Anak perusahaannya Algoma Steel di sini, Tanaris ini. Apa perusahaan apa? Besi baja. Besi baja. Oh makanya banyak kayak ini ya, elektrik, elektrik robotik apa gitu. Iya. Ini mau kemana ini habis ini? Ke library. Oh library. Ya. Ini. Aviation. Oke, ini merchandise store, bookstore-nya di sini. Beli itu sweater. Udah beli di sini. Kenapa kok? Kenapa beli? Kan pasti proud to college student. Nanti setelah saya kena program. Saya oke. Lalu terus kita ke library-nya di mana? Ini library-nya. Library-nya harus tenang, Pak. Atau bisa ngobrol rumah di dalam. Minggu sampai minggu tidak buka. Oh. Jadi satu-satunya bus stop di situ ya? Iya. Yang itu presiden. Dorm.
ya. Jadi ini apa nih teh? Budanya suku leads untuk mahasiswa. Jadi masuk tinggal nunjukin ID studentnya, di boleh ngambil di dalam. Jadi apa? Ngambil apa aja? Makanan, kayak ada kemarin ada beras, ada gula, ada tepung, ada butter chicken, ada apa? Sayur organik dari tanaman belakang. Ngambil itu maksudnya apa? Gratis? Gitu? Gratis. Jadi khusus gratis. Untuk student. Emang bisa tiap hari gitu atau gimana? Satu minggu sekali, hari Rabu atau hari Jumat. Enak juga ya. Kalau bisnya ini berapa menit datang? Kalau hari biasa 30 menit. Weekend di atas jam 7 itu bisnya sudah on demand, jadi harus pesan lewat aplikasi. Tapi kalau punya bus pass gratis, kalau nggak punya bayar. Oke. Sip. Bagus kan kampusnya ya? Bagus kampusnya. Walaupun kotanya kecil, cuman aku melihat atmosfer kampusnya itu nggak kalah sama kampus-kampus di Toronto gitu. College di Toronto. College di Toronto itu memang kota besar ya. Sault Ste. Marie memang kota kecil. Tapi bangunan kolisnya itu modern, bagus, indah. Betah nggak kuliah di sini? Betah. Betah ya? Betah. Bagus. Jadi kalau kalian pengen kayak Anita, datang ke Kanada, studi, langsung aja kontak Instagramnya EOS, @eos.world. Langsung aja isi linknya di Instagram. Kalian bisa konsultasi gratis sama adminnya EOS. Segitu dulu video kali ini. Bye for now.